Memetik laporan harian Metro, pelakon Halimatus Saadiah Mohamad Daud atau lebih popular dengan panggilan Mak Wan Latah menafikan tindakannya yang dikatakan melakukan perkara syirik seperti mana yang terpapar dalam video yang tular di TikTok sejak semalam. Mak Wan ketika dihubungi berkata itu adalah latihan untuk lakonannya sebagai watak bomoh jahat. Kau datanglah kepadaku, aku suruh kau datanglah kepadaku supaya kau hala mereka agar tidak pergi ke sana untuk mengubatkan apa yang aku telah buat pada mereka. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Benda itu benda lama yang saya baca-baca itu untuk syuting, saya tak pernah berlakon watak jahat untuk jadi bomoh, katanya kepada Harian Metro. Ditanya sama ada dia mengenali individu yang didakwa sebagai bekas pengurus peribadinya itu, Mak Wan memilih untuk tidak membuka aib sesiapa dan menyentuh mengenai kesihatan mental individu itu. Saya tak nak buka aib sesiapa, seperti yang pernah saya beritahu bekas suami saya tak nak buka aib sesiapa, biar sampai mati, saya tetap dengan pendidikan. Dirian saya, otak dia tak betul, dia akan tulis apa sahaja, dia nak buat apa, itu hak dia, kenapa sebelum ini dia puji saya, sebab dia nak duit saya kan, kenapa bila saya dah tak nak dia, dia cerita macam-macam pasal saya, manusia ini, bila kita dah tolong dia, kita digigit balik, katanya. Dalam komen lain, Mak Wan juga memaklumkan, sudah membuat laporan polis. Ya, saya tahu dia fitnah saya dah buat laporan polis, itu bukan saya nak tunjuk saya hebat, tapi, kerana saya nak lindungi diri, kalau dia akan buat benda bukan-bukan lagi, saya akan berdiam selagi Allah beri saya kekuatan, saya tak mahu bercakap apa-apa lagi, katanya. Dalam 3 video yang tular sejak semalam itu, terpapar luahan rasa individu itu mengenai sikap Mak Wan dan turut ditunjukkan bagaimana Mak Wan melakukan satu upacara aneh yang dianggap bertentangan dengan agama Islam.